Hai, bertemu kembali dengan saya di Ayak Bidik Channel. Oke guys, hari ini saya nak bawa anda semua. Saya nak memasak tulang babi masak sup. Masak sup. Saya nanti akan campur dia dengan ni. First kali, halia. Lepas tu, red dead, kurma merah. Paling suka ni. Lepas tu saya akan campur juga dengan ni, cendawan hitam. Ini cendawan hitam ni saya akan rendam dia terlebih dahulu. Rendam terlebih dahulu, nanti dia akan mengembang. Saya akan masak sup tulang babi. Okey. Lepas tu menu kedua saya ni, saya nak mencuba pekasam yang Ayak Bidik buat hari tu. Saya nak mencuba dia dahulu sebelum saya kirimkan untuk kawan saya di Kuching. Saya akan mencuba dia dulu. Kalau rasa dia okey dan pekasam ni menjadi, saya akan kirimlah dekat kawan saya dekat sana. Kalau dia tak menjadi, apa boleh buatlah. Bukan rezeki, tapi saya rasa ni memang menjadi ni. Rasa mantap ni nanti, mantap. Saya akan try masak dia dulu. Hari ni kan tengok, hari tu penuh masa first Ayak Bidik simpan hari tu penuh. Lepas tu dia akan mampat ke bawah, tinggal ni je. Ini saja. So saya akan cuba dalam seekor dua lah nanti goreng pekasam ikan yang Ayak Bidik buat hari tu. Okay, stay tune guys. Okay, first kali saya akan rebus babi ini dahulu. Ini air saya dah mendidih. Saya akan rebus babi ini kosong je ya, untuk hilangkan bau darah dia. Masukkan. Saya rebus dia dahulu. Sebab darah ni nanti kita punya sup akan berbau. Saya tak nak berbau tu. So saya rebus kosong macam ni dahulu. Kita tutup balik. Dia dah mendidih guys. Kita buka, tutup dia. Hilangkan api. Tengok ni, sekeliling ni dia punya darah-darah dia. Saya tak suka berbau. Saya angkat, lepas tu letak dalam air. Kita cuci. Saya angkat semua ya. Okey, semua bahan saya dah sediakan. Ya, ini babi yang kita dah bersihkan. Dan ini cendawan hitam. Ini halia dan kurma merah. Okay, ini dah bersihkan semua dah. So kita akan mula memasak. Okay, ini air rebusan yang baru. Saya akan masukkan semua ni. First masukkan babi. Masukkan semua. Lepas tu masukkanlah ini kurma merah, red dead, halia, masukkan dan cendawan hitam ni. Saya juga akan terus masukkan perasa dia. Saya akan masukkan serbuk lada. Serbuk lada putih. Seterusnya saya masukkan Ajinomoto. Dua sudu. Dan last kali saya akan masukkan garam.
teh gaul. Saya akan masak nih dalam masa 45 minit macam tu. Oke, kita tutup. Stay tune guys. Kita tengok sup babi kita. Saya dah masak dia dalam setengah jam guys. Masaklah ni. Kita tutup. Ini dia pekasam guys. Saya ambil 2 ekor je. Saya nak try dia. Dan ini bahan yang saya akan gunakan. Bawang merah, bawang putih dan cili. Jom kita mula memasak. Minyak kita dah pun panas. Saya masukkan pekasam ini. Ini style saya ya. Kalau saya masak pekasam ikan, memang saya akan goreng ikannya dahulu. Bistek guys. Saya akan goreng dia dahulu. Dia dah masak. Kita padamkan api. Kena angkat. Angkat dulu guys. Okay, apa ya? Ini bahan dia. Masukkan semua. Kalau tengok kita tunggu bahan dia ni garing sedikit. Stay tune guys. Bahan kita ni dia dah ada kuning-kuning, ada nuang-nuang sedikit ni. So masukkan ikan ni tadi. Masukkan ikan. Dan saya akan terus masukkan perasa dia Ajinomoto sahaja. Sebab ikan ni memang dah masinkan pekasan. Itu gaul perlahan. Jangan lama tau. Gaul perlahan. Dah tak nampak ikan dia. Tiada ni ya. Ikan. Okay, masaklah ni. Padamkan api dan kita angkat. 2 menu saya dah siap. Ni babi masak sup, tulang babi ya. Masak sup dan pekasam ikan sungai yang ayah bidik buat hari tu. Tak nampak ikan dia ada ni, masih ada. Satu ekor yang besar ni ya. Kita tunggu ayah bidik balik daripada bekerja guys. Okay, thank you kerana menonton. Bayang dulu dia. Okay, semuanya tay. Allah Ta'ala patut saya kuasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka kami buka kalamah itu Tuhan. Berkat pelai pengeriam kerai itu kami. Minta itu Tuhan kami. Amin. Amin. Ini perkasam saya buat. Serikat saya buat sendiri itu. Yang main itu. Narupi. Kenapa? Siapa nak kasih ikan PM tepi. Ikan tepi yang ikat lagi. Okay guys. Oh. Amat nyamai ya. Naruki iririn bukiang. Mesti diri tau. Gagak kumpul. Amat dantai. Mereka nganjur ke video. Pergilah. Saya dah pun. Dah pun, Mai. Mantap. Mantap. Manis.
Kok jernih? Ya, babi sup. Apa kok kulat? Kulat. Tuh tepiak. Nama yang sama tu. Masih dah main tak? Sedap. Sedang aja. Dua juga kastan tu. Main. Dah rugi begini dia dengan aku. Kastan ni mu, menu main ni mu. Nama buah nak ni mu. Nama ikan teh. Habis itu saja video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Love you all.